Sobat Sinergi, tentunya kita harus memperhatikan bagaimana pola asuh kita terhadap anak. Nah, seberapa pentingkah pola asuh anak terhadap tumbuh kembang mereka? Mari kita tanyakan langsung pada ahlinya. Beliau, Fitriani Juhari, MPSI, sebagai pakar psikologi anak dan remaja, dan juga sebagai praktisi brain spotting terapi. Jadi, pola asuh seperti apa yang mesti disiapkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, Teh? Kalau kita berbicara tentang pola asuh, tentu saja ini berpengaruh pada tumbuh kembang anak-anak kita. Karena tumbuh kembang anak-anak kita itu dipengaruhi oleh dua hal, nature dan nurture. Nature itu sendiri adalah bawaan. Misalnya, gizi. Dari sejak ibu hamil, gitu, nah itu ada faktor-faktor yang memang diturunkan kepada anak, hereditary atau gen. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini salah satunya adalah pola asuh, sehingga pola asuh jadi hal yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, seperti apa? Misalnya, kita dikaruniai anak yang punya potensi baik oleh Allah gitu ya. Namun kemudian secara pola asuh, pengasuhan itu tidak optimal, maka potensi yang sudah ada itu juga nggak akan jadi optimal. Nah, kebalikannya, kalau Allah memberikan potensi yang mungkin tidak advance atau tidak sempurna, begitu ya, sementara kita lakukan pola asuh yang optimal, memberi stimulasi, memberi kecukupan gizi yang baik, misalnya itu insya Allah akan bisa terkejar tumbuh kembangnya, sehingga anak kita bisa berkembang sangat optimal. Gitu kira-kira. Jadi pola asuh semacam tadi itu sangat mendukung ya Teh terhadap pola makan si kecil. Jadi kalau kita berbicara tentang pola asuh itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ini adalah pola asuh yang otoriter, di mana orang tua memaksakan keinginannya, memaksakan aturan-aturannya, dan anak harus mengikuti apa yang orang tua katakan, begitu. Nah, yang kedua adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini di mana orang tua cenderung mengikuti keinginan anaknya, sehingga anak akan berperilaku sesuai dengan kehendaknya aja. Nah, kalau anak mau ini, mau itu, gitu ya, nah itu dia, si orang tua akan mengikuti. Jadi tidak ada aturan dari orang tua sama sekali. Tipe yang ketiga adalah tipe pola asuh demokratis. Untuk tipe pola asuh demokratis ini, di mana orang tua memberi kebebasan pada anak, ya, memberi ruang-ruang pada anak untuk berpendapat, untuk menyampaikan idenya, tapi juga orang tua memiliki batasan-batasan yang jelas, masih memiliki kontrol terhadap perilaku anak, sehingga win-win solution. Namun ada juga jenis pola asuh yang keempat. Jenis pola asuh yang keempat ini adalah pola asuh yang abai, di mana orang tua tidak peduli, ya, mengabaikan kebutuhan-kebutuhan maupun keinginan-keinginan anak. Lalu dari 4 pola asuh tadi, ya, otoriter, permisif, demokratis, dan juga abai, mana yang ideal? Tentu saja pola asuh yang ideal adalah pola asuh di mana orang tua punya batasan yang jelas, cukup tegas, namun masih memberikan ruang-ruang terhadap keinginan, perasaan, ataupun pikiran anak itu sendiri. Nah, itu kalau mau dilihat yang ideal yang mana? Yang ideal untuk tumbuh kembang anak. Orang tua punya batasan, punya kontrol, tapi juga tidak menghilangkan atau tidak menutup ruang-ruang anak untuk mengekspresikan, ya, keinginannya, mengekspresikan juga apa yang dia butuhkan, apa yang dia pikirkan. Di situ anak punya saluran nantinya, tidak terhambat salurannya seperti di tipe yang otoriter dan tidak juga terlalu bablas gitu ya, seperti di tipe yang permisif dan juga tidak terabaikan. Itu kira-kira. Apakah pola asuh semacam itu mampu mempermudah kita untuk memberikan asupan gizi terhadap anak, Teh? Dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi, pola asuh yang demokratis tentu saja itu sangat mendukung, ya. Gini, jadi kalau dalam hal pemberian makan atau asupan gizi,
Ini sangat erat kaitannya dengan kelekatan anak dengan orang tua. Kalau kita nggak lekat dengan anak-anak, susah ngasih makan. Ya, anaknya nggak mau gitu, atau maunya disuapin, sehingga kalau misalnya nggak disuapin, dia nggak mau makan, begitu. Nah, kemudian kalau kita terlalu nyuruh, udah makan ini, makan itu, makan ini, gitu ya, itu juga bisa sangat berpengaruh. Si anak ketika makan tidak dengan penuh kesadaran. Nanti efeknya apa? Muncul masalah-masalah, bukan masalah gizinya nih. Seringkali ada orang tua yang sudah menyediakan makanan dengan asupan gizi tertentu, namun anaknya menolak. Jadi masalah makan itu lebih ke masalah psikologis si anak. Ada anak-anak yang nggak mau makan kalau nggak disuapin orang tuanya. Ada anak-anak yang hanya mau makan goreng-gorengan saja, begitu ya. Nah, ketika kita menerapkan pola asuh permisif, apa yang terjadi? Si anak akan dibiarkan makan nasi dan telur goreng aja misalnya setiap hari setiap saat. Kemudian kalau kita otoriter, ritual makan jadi ritual yang dramatis. Makan gitu ya. Jadi sering berantem itu ritual makan. Otomatis makan bukan proses yang menyenangkan lagi buat anak-anak. Nah, ketika proses makan tidak menyenangkan, ya, itu indikasi awal, gerbang awal di mana masalah-masalah makan yang lain bermunculan, begitu. Padahal kita butuh habit makan yang baik untuk mendapatkan asupan gizi yang juga baik. Oh, jadi harus nyenengin ya Teh kalau misalkan anak mau diajak makan, bisa kasih contohnya nggak sih supaya si anak seneng kalau kita ajak makan? Penting nih, masalah makan ini biasanya jadi masalahnya ibu-ibu sendiri, padahal nggak seperti itu, gitu ya. Permasalahan makan ini, kalau yang nanganin hanya ibu-ibunya, kemudian ibu-ibunya stres dalam pemberian makan, ngomel-ngomel, itu jadi lingkaran setan. Maka ayah-ayah, bapak-bapak perlu juga memiliki concern terhadap proses memberi makan anak-anak. Upayakan memberi makan itu sebenarnya sederhana. Pertama, kelekatan kita secara emosi baik dengan anak-anak. Kedua, kita ngasih contoh. Ya, kalau bapaknya memperlihatkan ke ibunya di rumah, nggak enak, nggak mau yang ini. Anak bisa menyontoh perilaku tersebut. Gitu. Makan apa yang ada di atas meja makan, disajikan, begitu ya, semua anggota keluarga memperlihatkan perilaku yang sama, sehingga anak tidak bingung, memberi contoh perilaku makan yang baik, itu sangat penting. Keterlibatan ayah juga dalam hal ini sangat-sangat-sangat penting, gitu, karena terutama untuk anak laki-laki, biasanya jadi ajang penanaman kemandirian tersendiri, ketika ada aktivitas makan bersama ayah. Bisa juga ayah yang menyediakan makanannya, begitu. Itu kan aktivitas yang jadi menyenangkan untuk anak-anak. Dan juga kita bisa melibatkan anak-anak dalam proses mempersiapkan makanan itu sendiri. Contoh kasus kalau ada masalah makan, kalau yang saya sering dapat masalah makan ini, milih-milih makanan dan tidak mau makan, gitu ya. Gerakan tutup mulut namanya, GTM. Yang repot siapa? Ibunya. Jarang sekali ayah repot dengan proses makan anaknya, gitu ya. Ternyata nih simple si anak kalau diobservasi, ketika dia makan sama ayah, dia jauh lebih banyak makannya dan jauh lebih bervariasi jenis makanannya. Kenapa? Karena sebetulnya ayah tidak lebih mudah panik dibandingkan ibu ketika ada satu masalah yang muncul. Gitu. Nah, itu seperti itu, dan memang kita sebagai orang tua sebaiknya bekerja sama. Karena namanya juga keluarga adalah tim ya, jadi gotong royong, ada masalah apapun, terutama dalam asupan gizi, karena asupan gizi jadi hal yang penting. Kita lihat lingkarannya ya, kalau kita tadi Allah karuniakan anak yang memang secara potensial baik, kemudian secara lingkungan tidak mendukung, secara gizi kan itu terus-menerus tumbuh dan berkembang ya. Kalau kita tidak beri gizi, kalau dicontohkan, dianalogikan ke tanaman, kalau kita tidak siram, ya dia tidak tumbuh dengan baik gitu. Kalau dia asupannya tidak cukup, dia juga tidak tumbuh dengan baik. Misalnya masalah-masalah sekarang, masalah tinggi badan, stunting gitu ya. Memang mungkin enggak sampai gizi buruk, tapi kok pertumbuhan tingginya enggak sesuai, pertumbuhan panjang badannya enggak sesuai, ya bisa jadi itu ada masalah dalam
asupan gizinya. Nah, kalau gizi tidak terpenuhi, perkembangan otak juga jadinya tidak baik. Perkembangan fisik tidak baik, perkembangan otak juga tidak baik. Kalau perkembangan otaknya tidak baik secara performa akademik, secara performa keseharian, itu juga jadi menurun. Kalau anaknya menurun, yang uring-uringan siapa? Orang tua. Kok anak saya nggak bisa ya belajar ini? Kok anak saya belum bisa ini? Gitu. Yang stres balik lagi ke orang tua. Orang tua yang stres melihat perkembangan anaknya akan menampilkan perilaku atau pola asuh yang juga stressful untuk anaknya. Terus aja jadi lingkaran setan, susah selesainya. Maka begitu kita menyadari ada masalah, sebaiknya kita cut di situ, stop, gitu ya. Sadari adanya masalah dan cepat cari solusi. Oh, gitu ya Teh. Banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dalam pemaparan yang Teteh sampaikan. Nah, ada nggak sih kesan-pesan Teteh untuk Sobat Sinergi dan juga para pendengar di sekolah keluarga balita? Simpelnya, perbaiki hubungan kita dengan anak. Kalau sedang aktivitas makan, makan. Bahwa kita sadari kita lagi menikmati hidangan yang ada bersama anak. Oke, kalau sekarang ada masalah dengan makan anak, pertama terima dulu. Ya, kalau memang kita terlalu emosi, misalnya udah pengen teriak, udah pengen, udah capek-capek masak, nggak dimakan gitu ya, ambil jeda. Tahan 10 detik, tarik nafas, ya, lalu baru kita lihat apa yang bisa dilakukan. Kalau memang anaknya belum mau makan saat itu, selesaikan, lalu beberapa waktu kemudian kita bisa mulai lagi. Nah, tentu saja yang terakhir, komunikasikan dengan pasangan. Jadi, sekali lagi, masalah makan bukan hanya masalah ibu, tapi juga masalah ayah, masalah bersama gitu kan. Jadi, selesaikan dengan kerjasama. Ya, ada tiga hal, perbaiki hubungan, begitu, cari strategi makan yang tepat untuk anak kita, atur jeda, kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan pasangan. Ya, jadi orang tua itu gampang-gampang susah, gitu ya. Satu hal yang pasti, kita tuh dihadapkan pada banyak masalah, cuman yang penting kita harus menjaga kesadaran kita sebagai orang tua bahwa tugas kita adalah mendidik, mengasuh dengan sebaik-baiknya dan juga mengasihi dengan sebaik-baiknya. Be nice to ourselves. Jadi nikmati hari-hari Anda gitu ya, nikmati hari-hari Bapak Ibu bersama anak, baik itu dalam bermain maupun dalam proses makan. Jadikan semua aktivitas semenyenangkan mungkin. Gitu aja. Karena nggak akan terulang kapanpun nanti ya. Gitu. Oh, gitu ya Teh. Baik Teh Fitri, terima kasih atas pemaparannya. Semoga yang Teteh sampaikan bisa bermanfaat untuk Sobat Sinergi dan juga para pendengar. Terima kasih. Baik Sobat Sinergi, segitu aja pemaparan dari Fitriani Juhari MPSI. Semoga kita dapat mempraktekannya ya untuk tumbuh kembang si kecil. Saya Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.